Cuma aku pakai ini guys. Nah, guys, ini apa coy? Esot ya guys, esot. Harusnya pakai tang snapping ya ini ya, tang snapping tutup. Teman-teman, ini adalah apa ya? Ini adalah dinamo shutter ya. Dinamo shutter yang telah kita ganti di bagian full shutternya ya. Karena ini adalah keluhannya, nya mati ya, starternya mati, tidak berfungsi ya, starternya tidak berfungsi, dan ini cool starter yang lamanya ya. Dan di sini kita mengganti cool starter dengan yang memang bukan bawaan motornya ya, tapi kita sesuaikan ya. Kita ini adalah cool starter yang KPH ya, spray 125, tetapi kita telah menyesuaikan ukuran dan dimensinya mengikuti ukuran daripada bawaan motor Mio Soul GT ya. Oke. Seperti apalah kita akan memasangnya ya. Oke teman-teman, kita akan memasangnya merakit daripada dinamo shutter ini ya. Kita pasang dulu pernya ya, pernya pasang, set, pernya terpasang, cool starternya atau brush starter atau arang starternya kita pasang. Pasang satu ya, satu cool starter terpasang. Kita kunci pakai ini aja dulu ya guys. Nah, saya nggak kunci pakai ini guys. Nah, guys, ini apa coy? Esot ya guys, esot. Harusnya pakai tang snapping ya ini ya, tang snapping tutup. Dan satunya pasang juga. Masih guys, aduh. Nah. Ini harus berdua ya, kalau nggak ada ini tuh ya. Sorry ya, pegang ya. Hah? Pegang tangnya ya, sorry ya ya, hese ya. Nah, tangnya pegang ya, berdua. Ini baru pasang masuk. Nah, baru pasangan ininya. Hati-hati jangan lepas. Teman-teman, udah masuk ya, tuh udah masuk, tinggal pasang ya. Lo ini pasang dinamo starternya. Nah, oh pakai motor listrik ya? Iya. Punya sepeda listrik. Nyewain banyak berarti ya? Ada dua. Oke teman-teman, dinamo starter sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan mencobanya, fungsi daripada starternya ya. Kunci kontak di on, lalu kita akan menstarternya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.